Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengaku kesulitan berkomunikasi dengan ayah Eki Ibtu Rudiana. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh pihak Hotman. Pasalnya kata Hotman, Ibtu Rudiana tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya meski sudah dihubungi berkali-kali. Baik dihubungi via chat WhatsApp hingga mention si polisi di media sosial. Dikutip Tribun Timur dari tribunnews.com, Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana cenderung menghindari timnya. Hal itu membuat Hotman bertanya-tanya, kenapa polisi tersebut seakan tidak berdaya, padahal saat ini berfungsi sebagai kapolsek. Bapak dari almarhum pihak laki-laki itu tidak bisa dihubungi dan tidak kooperatif. Hotman pun menanyakan apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Ibtu Rudi sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati demikian, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau berkomunikasi dan bertemu demi membahas 3 DPO yang diduga membunuh Vina dan Eki. Menurutnya, bukan hanya sebagai polisi, seharusnya Ibtu Rudiana juga lebih aktif sebagai orang tua dari korban yang meninggal. Sebelumnya diberitakan, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei 2024. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditujukan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami, kenapa tidak mau kontak kami, padahal nomor WA-nya pun saya sudah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina, padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016, apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.